Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya berada di Taman Kota 1. Nah, ini dia. Taman Kota 1 ini adanya di Serpong ya, Tangerang Selatan. Ini hari Minggu. Langsung kemana kita ya? Ini pendopo bagian depan. Nah, ini langsung berhadapan dengan pintu masuk. Nah, ini pintu masuknya di depannya langsung parkiran kendaraan. Kita kemana ya? Mungkin ke sebelah kiri dulu ya. Cukup rindang di sini, adem. Untuk di posisi ini ya cukup bersih ya, tidak terlalu banyak sampah, cukup bersih. Ini juga ada himbauan tuh, buanglah sampah di tempat yang telah disediakan. Emang banyak sih tempat sampah di sini. Adem ini. Lanjut lagi yuk. Kita explore ada apa aja sih di Taman Kota 1. Oh, itu ada yang lagi jogging. Oh, mungkin ini jogging tracknya ya, jalur jogging track. Ini taman yang benar-benar cocok ramah anak, ramah ibu hamil juga. Rindang lagi, adem, sejuk. Sini banyak pohon yang ukurannya cukup besar. Ya, mungkin usianya juga sudah cukup lama ini. Apa kira-kira pedagang asongan tidak diizinkan masuk ke area taman sini ya? Karena dari tadi saya tidak menemukan satupun. Tidak seperti di Taman Kota 2 ya, yang di Jaletreng Riverside itu yang pernah saya buatkan videonya itu ramai sekali pedagang asongan dan penyewaan-penyewaan mainan anak tuh ramai. Tapi di sini sepi, tidak terlihat satupun. Atau emang belum terlihat ya? Berarti ini toilet dan bangunan yang besar ini adalah musolanya. Jadi untuk kalian yang muslim tidak perlu takut,
kelewatan waktu sholat karena di sini disediakan juga bangunan musola dan juga ada toilet. Ini di sebelah kirinya terdapat aliran sungai. Kita melipir ke kiri sedikit. Oh, di sebelahnya ini perbatasan dengan perumahan. Nah, di sana itu perumahan. Ini dibatasi oleh sungai kecil ini. Apa jangan-jangan aliran sungai ini melewati juga Taman Kota 2 ya? Itu cuma prediksi saya saja. Mungkin lebih baik kita lanjutkan lagi yuk. Berkeliling di Taman Kota 1. Dan di sini ada jembatan. Penasaran saya. Kita lihat batu aksaranya dulu. Saya penasaran sama jembatan ini. Gimana kalau kita mencoba untuk menyeberanginya? Sedikit bergoyang. Dan ternyata tukang asongan atau penjajah makanan ada di area luar dari Taman Kota 1. Pantes ya, dalam taman tuh steril banget, bersih sampah juga. Ternyata pedagang asongan ngumpul di sini. Kita balik lagi yuk. Seru sih, menarik ini. Kayak
Tadi kita dari sana ke sana, berarti lanjutnya ke arah sana. Let's go. Nah, itu di sebelah kiri para pedagang asongan yang menjajakan jualannya. Pantes di taman ini tuh bersih ya, bisa kalian lihat sendiri di sekeliling itu saya sampah-sampah bungkus cilok atau es krim gitu tuh nihil. Apa seharusnya semua taman seperti ini ya konsepnya? Dengan memusatkan tukang jajanan atau pedagang asongan di tempat yang berbeda yang di luar dari area taman. Agar di area taman tersebut bersih dari sampah atau bungkus-bungkus makanan daripada pembeli yang membuangnya sembarangan. Bagus juga sih konsepnya. Nah, kayak gini nih, ngumpul sama keluarga, bawa tikar ya, bawa bekal dari rumah, itu udah suatu kenikmatan tersendiri kadang. Dan di sebelah kanan ini ada area skatepark. Ini area skatepark di Taman Kota 1. Ini ada bocil-bocil nih lagi main skateboard. Mungkin salah satu dari mereka akan menjadi bintang di masa depan untuk Indonesia. Amin. Ini salah satu skatepark Taman Kota 1. Tadi kita sudah melihat area skate park. Dan ini adalah area street workout. Nah, untuk yang mau membentuk tubuhnya juga bisa di sini. Biar jadi kotak-kotak kayak roti sobek. Dan ini area taman bermain anak. Ya, karena konsepnya terbuka dan banyak wahana atau permainan seperti ini, jadi kena sorot matahari ya. Karena kan pohon-pohonnya nggak ada, cukup terik sih di titik yang satu ini. Oh, ini juga ada pintu keluar nih, yang paling dekat dengan
akses portal, portal keluar. Iya, motor mau keluar tuh. Kita masih mau mengeksplor lagi, men. Dia mainan di rumah lagi. Dia mainan lagi, yogurt ya. Dan akhirnya saya sampai di titik ini lagi. Nah, ini pendoponya ya. Pendopo atau aula yang langsung berhadapan dengan akses pintu masuk atau gerbang masuk. Tadi kita awal langsung ke sebelah sana, muterin satu kawasan ini dan sampai lagi di titik ini. Dan ini ada baliho area free wifi. Saya nggak tahu apakah wifi-nya ada dan berfungsi atau tidak. Belum saya coba. Nanti kalau sudah saya coba, saya tulis di layar kaca. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk review sekaligus keliling taman kota 1 yang ada di kota Tangerang Selatan. Terima kasih yang sudah mau menonton, menyaksikan dan juga menyimak video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.